الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء آمين يا الله ولا سهل إلا ما جعلته سهلا آمين وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم يا اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا ظلمات الوهم وافتح علينا فتوى العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله وبالسند المتصل إلى سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين في تفسير أو شرح قول النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبسوا السلام بينكم إلى أن قال رحمه الله ثُمَّ اخْتَلَفُوا kemudian kita pendapat ulama فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَا maka ada pupasir sebagian ulama مَنْ يَعْبُدُهُ عَلَى بِسَاطٍ نِعْمَةٍ أَوْلَى مِمَّنْ يَعْبُدُهُ عَلَى بِسَاطِ الْمِحْنَةِ لِأَنَّ مَنْزِلَةَ الشُّكْرِ أَفْضَلُ مِنْ مَنْزِلَةِ الصَّبْرِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشُّكْرَ عَلَى النِّعْمَةِ طاعة على بساط الفراغة والصبر على الشدة طاعة على بساط الشغل من يعبده بسر orang senyembah man singapti man de Allah ala bisatin ni'mah atas hamparan kenikmatan tepan nyaman tepan nikmat banyak abah jan khosyok ke Gusti Allah awla panika lebih utama mimman itim pang orang ya'buduhu singabti manda Allah senyempa manda Allah ala bisatil mihnah atas hamparan cobaan karena manabi tepan seneng nyak benyan orang lopah manabi pun susah pas kita ingat ke Gusti Allah terlalu nanti manabi tepan ecapok musibah cerlah pantas-pantas abali ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika abah keparingan nikmat serang Gusti Allah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, pas ki rajin tambah rajin ibadah, kenika luar biasa. Li anna manzilata syukri karena saungkuna pangkat syukur afdalu panika lebih utama min manzilati sabri etempang pangkat sabar. Padahal Al-Qur'an pun ada bu innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab bahwa ganjarna orang sesabar kadito tak bisa etengaleh malaikat atau para nabi sekalipun artinya hisab al hisab ala Allah subhanahu wa taala sioning namun Gusti Allah subhanahu wa taala tapi ternyata ganjarna orang seibadah dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah sajan banyak nikmat sajan tanyang ibadahna kadito masya Allah tabarakallah menurut salah satu pendapat afdal nika seperlu diingat thumma ikhtalafu faqala ba'dul ulama sebagian ada bu bahwa sesabar tepan napanya mana kena musibah pas sajan tanyang nika lebih afdal sebagian ulama ada bu sekian walhasil cekun napanya mana cekun kajarita meloloh abah ampun oning mana bi orang tepan musibah ibadah napakun jan pasrah ke Gusti Allah afdal abah ketika paring nikmat ben Gusti Allah pas jan tanya ngasokor Gusti Allah afdal pas kalah aku kopi karena odi kan itu kan pagi sore muntah pagi sore muntah sore pagi muntah malam siang pun beda tada pakun bunga susah pakun ke Gusti Allah Subhanahu wa taala kali itu intina pelajaran tasawuf bahwa abah kan itu tepan soki bismillah tak kelepen ke Gusti Allah Subhanahu wa taala tepan tak peti saya ka abah secara zahir pakun semak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala pakun mapengko pakun makuat
Jadi bani Ahmad sangkopan bila penyaman bergusti Allah setitai penyaman pas manglo nyaman ini kan berallah ampun kita akan itu hidupkan itu pagi sore napanya al-hadab tocunah kan itu mateh dalam keadaan nyembah gusti Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain dan pun mateh pun pun tidak sedaja tamat walaysa man abadallaha fariqa kaman abadahu mashgula. Bentadak pasir orang yang senyembah manda Allah fariwan hale kosong artinya lega tepan nyaman kaman panika akati orang abadahu senyembah manda Allah masyuran hale dalam keberadaan sibuk orang yang kena musibah kan sibuk pagi nyembah ke Gusti Allah nikah raja kencernah tapi menurut pendapat nikah orang yang tepaan senang pasti ingat ke Gusti Allah kini gajah pangkat juga ya Allah. Karena senyak benyan ketika seneng lupa ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kalau itu lembu seneng gula kan pernah mator dimin kiai salah setengah kiai tokoh raja Jawa Timur kan Kiai Azaim semakin Kiai Azaim sebelumnya kubar beberapa minggu sebelumnya hajian gak ditoh membuka madabu katan gula salah setengah membuka gak ditoh cong kebelah lagi ke alik cong ini gula ternyata nak gula membuka tak mang-mang sekali ke alik kubur ke sukaraja kadintoh dapat cobaan si berak si cepaik tak mang-mang sekali ke alik buten gula oning keberadaan dan keberadaan alik kaito jad biasa akhila kesokan misem menabi beri sepaik tapi gula saya kata kok gula ketika cobaan manis-manis itu salah setong ada pun salah setong membuka pokoknya pada pak kata gula kak al-mukarram kaya Haji Azaim hafidhahumullahu ta'ala kaya pada pak salah setong gula pada dia pun membuka sekadito apa jan? Sekadito nang-nang pas ni Medina kaya Razaim nang-nang abid-abid iya sudah Jabun saya kat ditos. Waqala ba'dhum man ya'butuhu ala bisatil mihnah afdal. Lah, ini kisah nomor 2. Tebus nomor 2. Pasira orang yang senyembah manda Allah ala bisatil mihnah di atas hamparan cobaan afdal mereka lebih afdal. Lianna al-anbiya karena seungguhnya banyak para nabi alaihi salatu wassalam afdal martabatan min man dunahum. Panika lebih afdal martabatan pangkatah mimman itimbang orang-orang dunahum ibabana al-anbiya famtahanallahu ammatahum maka nyoba besar Allah ammatahum akan mayoritas al-anbiya bi anwa'il mihan wal bala kalaban banyak atau macam-macam cobaan ban bala asyaddul bala'il am biya fal amsal thummal amsal nika nabi nika para nabi nika sebagai dalil dabun qaulus nomor 2 bahwa man ya'budullaha ala bisatil mihnah afdal kenapa karena nabi banyak cobaan tak ada siapa yang banyak cobaan nah timbang para nabi akatnya saya tegasaki sareng kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam TV paling rajin nah cobaan sedapat cobaan ki para nabi mari kini ke pas para wali tergantung tengkih ben rendana kini ka terus sajan tengkih pangkana orang sajan yuji bani pas kun setan di melolo kadang yuji keleban pangkat yuji keleban kedudukan yuji keleban macam-macam ka dia pangkat wali se hadis kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam nak anak cucur si surah jual sapi karo wan uminah orang soleh aban orang soleh bimin mimpani Israel pas sedah abanah andi anak yatim situng uminah ngoncak madabu kapotrana cong abanah baan andi warisan napa mi sapi kama mi hutan wadisa hutan yalas jalan konin beh pagadu kepesera mi cancak menturan pun nja cocet e patorok ke Gusti Allah. Baan mon la raja cen e pakon bena bena ban ngonin.
kipas ngonin nak kena kento. Nak kena kento ngonin. Jadi sebelumnya pun orang ni pun semak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Depa ngonin kah ke pinggir hutan ni kadang nang ini masapin aba. Can petoro ke pengiran. Pas temu datang gule. Can sapin. Gule se petoro ke pengiran ben aba na sambian tore gule. Nompak sambian ke gule. Eke beban gula kakak mam pianto cunah can sape punten gula tak apa kon nompak sambian benumi gula kun esoro ajemput sambian jadi saking kakek mohlis abu mayu tompak langsung teger kan penggula pasang engki kain to sesuai melolo kalaban kalaban de bunu ummi nah namung epakon ajemput gula oh kita repon depak kecompon cual cong jalan ke pasar ban jual 6 dinar. Dapak ka para dapak ke pasar yang ba ban oreng. Berempa sape? Ben ummi epakon jual 6 dinar. Jasa ka sak gumit 12. Abu punten manap je ben ummi soro jual 6 mon 12 tai beki. Engki ampon. Tai jual lah. Kimpon peleman, dar mencong. Epa tabar 12 bah matanya baki baca najunan epa kon jual 6 iyalah jalan baki 12 laku tapangki boleh ban orang sesami berapa sampai 12 sesuai penawaran beri ban ummi epa kon 12 korja sak kasak ke ummin palekor betapi sepuntan jadah ban ummi epa kon 12 menepi palekor gula tak toat ke ummi tak beli hati ikan bagi tak beli ki peleman boleh kan itu peleman boleh ummi nak juga ahadul zau benih manusia jiri jong benih manusia jiri jong ban laku cual boleh mon tetap pun orang jiri ya pas ngocak bencong mon tanya aki berempa sape ummi ada bu kasohkan ajunan kasohkan ajunan senapa bisa os tepang kiongku dari mama lekor sampai debuna ummi kesokan ajunan ke itu oh wali ummin banjiri cincet malaikat nih kaya pakon kusti Allah kasih kan ada jiri ya kasih kan ada jiri cek melarat tak mal mal lestari kak dito ini pas Arya jual cong Arya bekal bedah peristiwa sekejap aki Nabi Musa ben kaumah Arya bekal terjadi pok para raja benoreng mate banjiria cek cual kecuali semotos jiri Nabi Musa tak kira gak kini kah tapi bener pok para ungu nang Al-Baqarah gak disa kipas sampai dapat minta dibudinah sabuen kolein sape kan masih sebuah itu gini kah argana sampai se asal epa kon jual 6 dinar. Lekak dinto coba na. Insyaallah. Coba na orang weli ketika ongke pangkat. Ongke pangkat. Nika ongke pangkat e coba ben en mainan. Ben tunya, ben pangkat, bahkan ben karomah. De guna Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani, saya julukin Sultanul Aulia. Napa de guna? Lil awliya maqamat wa awwaluhal karamah orang wali ini kamu nanti orang wali pak nika situna maqamat napa nyaman sebitak maqam paling maba karamah iberi kesaktian-kesaktian ben Gusti Allah muneng-neng ni kesaktian nah perak ben ni kesaktian nah tau ngepangkan nika Allah Akbar. Bahkan bisa geger awalul martabah, awalul maqamat ini saya debu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani la ilaha illa anta ya Rabb awalul maqamat al-karamah wa hunaka sittuna maqamat orang ketika iberiin mainan ban Gusti Allah nikah pas seneng ban in mainan lagi nikah huh, waliyongku kok setia tahun ke buntan Allahu ya Allah tahun ke buntan, makanya badah setong moreda menepi tak keluar Hasan Nuri Asyik Hasan Nuri ki ngode nah nika setong bektoh cek saking kae to ke Mahfud semak ben
bentase atau bagi muhlis banyak operau orang majang berdenak kana amain pentengan amain kaju timbul niatana Syekh Hasan Nuri buh engkau kan duh kau pakun adik karoma pakun lucong ngincema penteng aja kok ngincema tong kada ban kajun ban kan itu kiai pak ongke kak diantara dua perahu isabe penteng na wadabe napa nya mana kajun naka kata se biiznillah aja ada aku lihat makin nih wah dotong cukup punya ngeke kapi ka katong kada Hasan Nuri buh karomat ongkung kok setia eh pada pak ben kanjana ke guru ni saya aculuk sayyidul ta'ifah atau sayyidul fariqain kika itu al-imam al-junid radhiyallahu anhu duh Hasan Nuri kan itu beri sekadinto oh iya ajri cek saki nga bisa anu lebih bagus beni cukok jadi saya keluar pun apa kan toh oh lar pangike ke Hasan Nuri kenapa dikike ulah ana apa mak pas ngike berarti tak keramat kan Habib Husain anja jabun Habib Imam Junid mun keluar keramat jadi ya bisa apa ngerasa aku orang mun ngike ben olar Allah paling aku Gusti Allah kamu lebih bagus ingat ke Gusti Allah meningat ke olar ngike olar ringki mangkana benda debu jat sakingnya benda orang kak dintoh bisa mendatang aing kalaban karomana kak dintoh bisa mendatang aing banyak netuk keluar aing kalaban karoman pas mati tepan netuk kini kak maka ki lebih afdal orang semate pelka sejukkan yakin ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala jadi banyak orang-orang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ini kasih tak beri kesaktian dan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala pangkat lah lebih tinggi tembang siandi kesaktian pada sepenuhnya mana majadin al-imam junid dari umminah saya juluk as-sari as-saqati as-sari as-saqati kain itu pernah ada bu law dakhala rajulun ila bustanin fihi asjarun wa fi kulli syajaratin ta'ir yaqulu li hadzal rajul assalamu alayka ya waliyallah cek saking ibadah kesipul entar ke hutan bunyakan bunggaan bunyak manuk setuju na manuk kan itu pas ngulok salam assalamu alayka ya kiai saipul ya waliyallah la ilaha nika ayan bani khayal pas orang kini kah napa walam yakhaf bi annahu mim makrillah fa huwa mamkurun bih pas kini kah tak takok bahwa kini kah cobaan dari Gusti Allah pas apa ngerasa buh kok wali jan waliyungku jamanu assalamu alayka ya waliyallah ya kiai saipul waliyungku paha apa ngerasa fahuwa mamkur tertipu dengan dirinya sendiri makom akadika adin toh duh gusteh ridan ajunan pengeboran ajunan abtina talina apa gusteh nikah sya'nul awliya jadi pun apa ya mana tanah apa mana bibada kesaktian datang sepurain ke Gusti Allah ya Allah dari ajunan benih dari abtina abtina dhaif, abtina hakir, abtina tandi pun apa sedajan dari ajunan karena mana bi karoma ka adinto karoma ka adinto ipa keluar sarang orang wali imma keng beda hajat memasuk Islam orang kafir ma atau beda orang fasik beni keangkui hal-hal se karena karomat ni ka ipa rengaki sarang Allah ka orang wali ni ka keangkui nomor setong meyakin orang wali kini ka maklai sejan yakin bahwa dirinya itu memang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala mana bipun orang yang yakin dia pun ulama maki beri nama boleh kecuali cek eka buto dalam perjuangan ya saat misalnya pun waktu bagi Samsul Arifin yang syukur aja gak dito jaya pun bulan tetap pernah masuk tangki bib itu anmin lente namun jaya pun
Ada berarta pakai tabur tadi? Jadi tentara. Nih. Saya ada sih ya. Si orang sih ngepe kabungkan paket tono. Oh, oke. Engki ika parlo kini ka. Kangkui li. Kangkui inaba. Kangkui. Atau betapa ngerasa punten. Lain ini kayak kabuto. Tapi mana bisa bungkun apa? Sewungkun apa aman ke badan ngereng cung semaan ke Gusti. Ke Gusti Allah Subhanahu wa taala pasema 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 ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Asyaddun nas balaul anbiya al khabar. Tining paling berean manusia panika cobaanna para nabi. Wa innal kafarata ban saungkuna orang-orang kafir kum panika tining al-kafarah ahwanul khalqi panika paling demang makhluk Allah atas Allah wa aisyu ammatihim setining atau bahala tining keudinah mayoritas al-kafarah bi anwa'in ni'am panika kalabun cema-cema nikmat lagi kisar kasih lagi tetima nabi ajunan ke duh mak pas apa ngerasa nih hati terbersih di hati mak orang kafir saya tak penyembah ke Gusti Allah mak kisoki tengkok kiai pahajan tak andi umpah tenang tenang kuburan kuburan nih ada nih ke kuburan hengki kikat mana bi abak kan mana penyamana mana sekejap jadi mak kaya yonjong ke orang Roman bertingkat sandi pabrik nikah pabrik nikah pabrik lain pun pun grup Habibana ni kejadian kuburan melolok jadi pun tak apa nyaman oh kuburan kuburan tak kotor kuburan no problem jadi tak napa yang kafir ni kejat neng itu nya dia pun kajing Nabi SAW ad dunia si junun mu'min wa jannatul kafir makanya kak itu pada istidraj Eden mentafsir pada kalimat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun dengan Gusti Allah maka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun benar enggak gini sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun iki sadaqallahu alazim aku akan solak napa bahasa Indonesia solak kezer kasih solak solakan solakan bukan umpan etorot itu rot seneng sanastadrijum aku akan istidroj orang itu dengan tanpa mereka merasa kak dinto kak dinto sebab asbabun nuzul diantara orang kafir ini kak sembek orang Islam mbak anjiria mbak anoro Muhammad jajan miskin ria mayun rongkok ya kaya kapi iya Sarimi iya Sarini iya Sarimo tapi artis mangkian kan banyak sana nih kan gue curiga nih kan gue berulang-ulang motor nih kaki tapi nih kantong mungkin belum beberapa artis kan tuh sengaja ben medsos digembar-gemborkan beberapa artis pindah agama dari Islam ke luar Islam karena menemukan ketenangan di sana demi Allah muhal kenapa? Bukan ketenangan tapi kekayaan kesenangan duniawi ketenangan pasti ada di dalam hati dan itu enggak ya. Coba Pak Gun cucu ben Gusti Allah ini lah ada tanda kangkor lah lah banyak sekali majan raja tuh sana ban sek sana sajan raja orang yang mentandia Gusti Allah orang Islam sekalipun menjauh di Gusti Allah pas arasa berarti engkau tak salah ya jangan kau aku bayi salah ya syariat tak ibadah remeh pun Gusti Allah aman berarti lanjut bayi mamkur orang yang nikah tertipu dengan nafsunya sendiri tak uning kemaknana istidraj cari engkau aku bayi salah engkau itu ini pun Gusti Allah tanding hakikat tujuan Odi, tujuan Odi ni ke kuburan tidak lain. Kenapa mas TNG? Kenapa mas TNG? Jika orang yang sudah dua ibu itu ikhlas sesak untuk Allah, kenapa mas TNG rahsia Allah ibu kita? Mas TNG
Mas teh bareng aki, keng kun rahasia nikah. Mana bi orang nikah semakin memahami rahasianya sebab ke ateh, ke dimati pun Gusti Allah. Tambah yakin, tambah semak. Karena al-hadab, tujuan utama nikah al-qurbah. Semak ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa ngerasa semak ben Gusti Allah? Apa ngerasa semak ben Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tada ya tasik ini kakek. Kenikmatan. Tada rasana e paringin musyahadah. Musyahadah e paringin pun apa pokon pun ngakini ke pon abe seneng ke Gusti Allah. Ka bahkan di antara tanda-tanda lebih seneng benyaan nang-nang ketibi arit wiridan be asolawan, hah? Etempong kun, napa nyaman apa sibuk tak ada parlonan? Mangkat kapan ngajian, benda letuk tak nyanggup PC. Walai saman talabahu binafil hijabi, kaman talabahu min wara'il hijab. Bantah ada pasir orang senyari manda Allah binafil hijabi panika kalaban mata ada hijab, kaman talabahu panika akati orang se nyari mandek ke Allah dari belakang hijab antara terus nasi atas wabashir sabirin wasyakir tining orang yang saya syukur yatlubu panika nyari orang asyakir huda Allah min wara'il hijab dari budina hijab ni kata lillah bahwa pangkat dan sabar yatas asyuk ki sebenteng ngalak bagian nah. Boleh membiarkan oning posisi nabak kenton tepan apa? Oh tepan melas. Nih sabar. Oh abak ni kata tepan punya kesayan, punya paparek. Nih syukur. Pada nyaman. Pada nyaman. Ya. Engki. Tapi ketika abak tak paham sekali, tepan sedih tak balik ke Gusti Allah. Tepan nyaman tak balik ke Gusti Allah. Nih kese. Sulit. Masalah sih nggak nikah. Setruk kejadian. Asyakir yatlubu min hijab wasabir tining orang yang sabar yatlubu panikanya reman asabir dak Allah dunal hijab tanpa hijab. Kenapa pola nah? Karena mon orang nikah syakir tepan banyak paparing. Paparing nikah he hijab. Ngi. Hatal karomah paparing. Hatal karom. Hatal karomah paparing. Hijab. Al-karamatu hijab. Dak remba cara nama Nabi tak terawat titi hijab. Tina karoma sabah. Engko karoma ko. Maju toju ben ruat andi karoma sekali. Hijab. Hijab ada. Nga napa karaman karoman bian ke? Odin gula, odi tibi kadal. Tahu siapa odi? Oh, jadi pak hati ke pada andi kon ngagiri ke? Tapi ku ah. Ngki tahu ki gak nikah. Allahu Akbar. Tadi mana bi orang nikah sabar tetepan tadi napa? Cik tadi napa? Semak ke Gusti Allah biduni hijab. Sen. Allah. Mana bi tep gempangan, tapi mana bi tepan andi bonya apa bareng di Gusti Allah. Pas cetak ikan reken ki nikah pada tanpa hijab. Sen iki ki. Biduni hijab ki pada. Wa syakir ya'budhu ala hadzi nafsi. Tining orang yang syakor panika nyempa asyakir dekka Allah ala haddi nafsi atas bagian nafsu nadi nafsu lagi tu kusteh kelangkong kusteh kelangkong kusteh pakinya on tambahin kusteh tambahin kusteh tambahin kusteh nikah alas enak ulama yang mentafdil namanya mana sabar ya tersa ya tersa syakor kian oke torator kusteh Allah kadin to paringi ajunan abdi nai pebeli ka ajunan ampun wat tada din dedeki mun ke romai ke tenna mun ember kan punten parlo ai pejelas tu dan guna bertanya-tanya rahasia pun apa sih maksudnya oh ki ke habib si oning ki mas bener rahasia nang oleh kecepatan istiqbal dan sebatan sembang parti lewat cerita ini banyak oning pada perempuan orang se cerita terus sebagai banyak oning tidak terus sekali pun terus nyap kiamat nak beli yang alkasbu saya insya Allah alkasbu saya maksud alkasbu di antara nak ini kak seneka mungkin contoh nih kaki
Rahasia ni kaya pada remah. Ke Habib kadin to misalnya pon Ke Habib toman songkan beksara. Ketika Ke Habib songkan beksara, ni kemah macam Quran. Setajen Gusti Allah ada bu, seakan-akan ke Abah. Wallahi hadi minal waridat. Ni ke pemareng ni kan. Ketika beres Ke Habib, mak masih hilang ngasih ngak kini kan. Duh Gusti, siapa hilang Gusti? Pemakun gak bisa Gusti. Abdi napa pilih sih pada ni kak boleh serang ajunan. Nyaman pon. Emban tak tuan boleh. Hah? Mobil akan tu saya anyar. Saya nggak cakap pengantos saya kepo le. Saya nggak ke ajunan tu. Nikmat, kadi nikmat, kadi tu ya Allah. Ya tina mak masa mana tu boleh pun. Wasyaki wasabir ya butuh ala hubbi rabbi. Tina yang orang yang sabar panik nyempa sabir dak Allah atas Allah. Cinta dak ka pangeran lah. Ongkumun orang tepan. Napa nyaman tepan tadi? Napa nikah tembus? Kiki saya kiki. Gempang tembus gempang. Gempang. Kidak remanya mana. Jangan tos Nabi Abah pon oning sedikit daripada ilmunya. Jangan tos. Napa nya ropek. Tepan seneng duh seneng Gusti. Seneng Gusti Abtina saya enggak kayak to kan cai pon. Kayak to nya pon keterangan kesenangan tunya Gusti. Abtina bagun senengan nang guna ajunan. Allah. Bet. Tak termasuk sekorang sabar. Contohnya cetak bila terlalu hari tak arokan surya hari kan cermin ah bah beda tamu kuda cet pun tak terlalu hari tak tapak sengan dengan kau saya kat ini misal kuda pe ya tak jangan masalah sabar pun sokor jangan ate mungkin basa basi kan rokok surya ni kan anu mak masih keluaran anyar masih enton silajung. Mak bisa berdepan pelai pada masa ini. Enten laju ni kesian ke? Ah, pinter warasan. Oh, seni kaki. Jelotor lagi romor. Seni kaki. Romor ocon. Boleh jadi pun terlalu hare. Jele boleh. Pakai ke boleh? Kelangku. Iya. Jadi iya saya tadi hail. Jadi iya saya tadi hail lagi. Saya tadi hand job ke. Atau di. Aku nak nak malu. Jadi usaha pun dia sport dengan jamu nang bayi pala akertek ya kertek ni kak jadi bakuli ban Gusti Allah masalah titik jawaban dah penten tu Gusti mak teroh kak roh kontamu ya abdina umpah mereka duh tik ini kak ini kena wasyakir muftakhirun bimulki au bimilki. Tining orang yang syukur panika bangga kalaban bimulki kalaban kerajaan na atau kalaban milki kemilikna wasabir muftakhirun bimaliki. Tining orang yang sabar panika bangga kalaban bukan yang menguasai as-sabir Allah. Teng orang yang sabar ni Gusti abtina tadak boleh jadi kangkui ekebai. Napa aluju pengungsian kecuali ajunan? Tidak boleh. Ada tangan buah kisir pun tempas. Boleh sembung boleh aku. Ingat sembung boleh. Engkiman kena gak kini. Neka tabtil. Wasyakir habasa nafsahu minat faan nikmat. Tining orang sya sokor panika mengapa habasa ngeker cara yang betul nika. Menahan ya syakir adakah aban? Ma'an nikmah beserta nikmat wassabir habasa qalbahu ma'al mun'im. Tining orang yang sabar panikan nahan atena aserta si apa yang nikmat bisa perasaan kan engki ate wasyakir yaqul. Tining orang yang syukur panikan matur madamatin nikmatu ma'i la ubali in asabani ma asabani madamatin nikmah. Selagi tetap pun apa nikmat panika asar takaulah la ubali maka tak peduli kaulah in asabani lamun amusibain dak kaulah ma pun apa perkara asabani si amusibai ma dak kaulah buh orang-orang saya syukur
Ni kasih esok korong kuat. Engkau jawab musibah apa-apa la ubali. Tepan nikmat pada lek. Menggulir membiarkan tan. Ya Allah, pelanggeng aki nikmat gak dito. Pelanggeng aki nikmat gak dito. Pelanggeng aki nikmat gak dito. Cek cabut aki kuste. Malah tambahin kuste. Salah pun tan tak salah. Tapi orang syakir selakar cek pasran ke kuste Allah ni. Madamatin nikmatu ma'i la ubali in asabani ma ubali. Wasabir yaqul madamal mun'im ma'i selaki tetap pasir Allah panika asar takahulah la ubali in asabani ma asabani. Pokon ki ibadah kusti Allah sia. Lagi ke orang-orang ngano nika sebenarnya orang tani nga nika orang tani orang se epong kampung bunyak nga nika in madamal mun'im ma'i la ubali in asabani ma asabani. Mas teh lingkung na panjenengan berdengar nikah. Orang sebang almator dek remek eh makun pakun mbian ngak nikah. Secan si bis buka sa kejar kasih dek remek nang tenang berdaal berdaal lah itu. Pokon Allah ben Nabi Muhammad tak ikabut neng dek. Ongkuan ongku, ongkuan ongku orang ngak nikah dek apa orang ngak nikah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala alladina idha asabathum musibah. Orang-orang senalaikan musibah inda alladina pun apa musibah qalu maka matur mereka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Esok kubur derek mati pun. Mangkana dari pun ulama kadang beaben siki odi. Siki odi bedenya aben maksudnya. Ki bedenya aben. Ni ke lebih pantas ibad la betin itazain itimpeng orang sedeknya aben. Kenapa sering amat abak ni kemate. Sering abak ni kemate. Lupa ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ni kemate. Napa boleh sampai melanggar batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Nika benikun mate, tindatin baban. Allah. Tindatin baban. Tapi mana bi abak nika ingat menepus Gusti Allah, di baban nika. Maka adzakir la yamut. Orang saya adikir ke Gusti Allah melolo, ingat ke Gusti Allah melolo, tamat ibu tenaga ya kena. Dan ceritaan siri barin gak bisa. Orang si mati pun guru nafas, sampai ke kuburan, tinggi buka, misem. Beni misem, pas melak. Buh, oh di maco, buntan mati kiai. Mak melak ben, kuna bela ke ajunan. Apa? Ada bidan di atas ben kato. Kun ngelih tempat kiai. Di atas bumi, ke dalam bumi. Assalamualaikum, bertembun ya. Allah adzakir lah ya mu. Aduh, mana bisa mandiin panjang dengan ke? Mak, mau di pecoh. Hah? Ini siar lagi. Allah Allah. Saya mandiin dari posisi kacer kan tu. Engki, engki sami. Allah Allah. Beda orang yang akhirnya katiki. Pakun beda. Wa qala benadabu Allah wallahu yuhibbus sabirin. Talillah ulama si apun culaki sabar itu pun syok. Sampai salam pergi. Kiki. Biasa saya sebab di budi ni ke pemungkas biasa. Allahu a'lam. Tapi beliau ni kan lakar saya selama sebulan tak bisa dengar sama sekali. Ki masuk lakar kan nikah. Tapi pakun asyukur ke Gusti Allah. Sepaling sepaling tengki ni ke boleh ketika cebok musibah benikun sabar tapi asyukur. Kan keluar dari nikah kan. Mi pola bade bawa mari. Bade orang tak andik napa syukur luar biasa. Alhamdulillah. Duh, nyaman. Kuar-kuar gulaku, tahu kan saya war-war tadi. War-war. War-war, war-war ya. Iya. Kok kering meroki campur muring orang kalau don apa nyam goreng orang nyaman. Gerak-gerak yang ki gerak-gerak. Astagfirullah, mah goreng orang. Auhallahu taala ila nabiyyin minal anbiya. Awahyu basir Allah Ta'ala ada kesetong Nabi daripada beberapa Nabi. Inni qaddartu fi ummil kitab anni idha ahbabtu abdan ja'altahu lil bala'i waradha
walbastuhu jilbab al-faqr. Ini saung kuna sengkok daripun kusti Allah qaddartu arya maste sengkok amaste sengkok fi umil kitab, di dalam umil kitab. Anni dak saung kuna sengkok umil kitab Allah Mahfud. Anni dak saung kuna sengkok idha ahbabtu aryan alaih kala cinta sengkok abdan dak setong kabulah ja'altuhu maka atatiyaki sengkok dak ka abdan lil bala untuk bala waradan dak tocuan. Sengkok mula lebur ke setong orang maste ban kok orang jerit kebay tocunah tang cobaan Allah. Jadi saking anu engkau mun kemutura ikabai pemulihan kau ban wa albastuhu jilbab al-faqr ban pangang kuyi sengkok hudak ya abad jilbab al-faqr daka jilbab atau penutup kefakiran. Artinya cet itu otopen ban kefakiran, kefakiran kanto etap ser ban ulama bada kefakiran lafzi bada maknawi. Kepakiran lafzi kini kah cet fakir ongku basaper. Benda fakir maknawi, benda setong orang wali kaya, tapi ia hati nak tak masuk sekali. Saatnya betulnya. Allah. Allah. Bagi dari kaya hidup orang wali. Di banyak macam-macam, banyak benda se orang wali ini kalakar. Pakaya ben Gusti Allah, kati Nabi Sulaiman. Karena Nabi ini kah khusus sesegami tangki. Kini kah pun apa nak para wali? Paham mana para wali setuju gini kan? Katina apa kehidupan Nabi Adam? Katina apa Nabi Nuh? Katina apa Nabi Sulaiman? Katina apa Nabi Ayub? Katina apa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paling sempurna pada Kanjeng Nabi. Sebenarnya yang kilakar makna musibah atau bebala kan itu zahir fakir. Tapi beda makna fakir kak dinto abah cet pakun senosa bergelimang apapun tidak berhajat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ben ketika sete orang ngak kini kah lakar ta ada eta anak kapon. Mari bagi kapi. Benikun bagi ka anakan. Punten pembangunan ke orang fakir sete aja. Benya Nabi masalah kak dinto cerita-cerita orang wali karena macam orang wali ini kah kan cek benyan. Dan kuliah buku kecil kini kah sedikit disebutkan tapi di akhir saya sebutkan tentang malamatiyah. Karena saya berpopuler makin malamati. Malamati ini kak ano berbaur dengan masyarakat. Montar ketisah arong sarong biasa. Aku songkok mon perlu miring songkok. Mana bineng ban pejabat acalanan ada asian. Engki mon malamati kini kak. Benda neng laki kini kak malamati. Benda neng kak di mabis haus menyesuaikan zahirnya dengan masyarakat setempat untuk apa? Untuk menutupi kewaliannya. Bahwa supaya orang yang kadintoh tak oning jawab ini kewali kun si oning kusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diingat di antara kebiasaan malamati kaintoh tidak pernah putus dari sholat berjamaah. Dan di antara kebiasaannya dia sholat Jumat di berbagai tempat. Mari Jumat kaintoh ke kaisah supaya tak nilai bagus benore. Supaya tak nilai bagus mana bi inilah yang bagus pun orang pun orang yang kini kerja wali maka kini kak agak masalah ni sekonik tapi saya tak harus ke hukum jelah ada remang ngincem apa se ngincem lagi orang kabul anu kabul kesjen beri ngincem apa se beri kak sebut kalau guna ke habib rong beri apa se beri kan kuih awan tapi kan kuih kepentingan umat kak sipul sampai pekil ke tanku dah. Tak wali lek wasi kerja. Engkok melolo isoro nyumbang anu aban tibit. Lah ni ke perak ni ke pon. Gula ni ke perak. Cek sang gula melamati perak. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak tahu je, tak tahu. Paling tak buta penilaian masyarakat. Oh sama sekali satu aja nah satu aja orang wali ngak kini ka. Satu aja orang wali ngak. Cita no kui ning masjid setong rekan je mu. Sopa aja tak? Ayan engki tapi baban mon pon di masjid sekutu ini orang yang cek leng leng kini kan salah satu macam wali ku engkau amal amal dia baik lo galo share kasih buat dia mahpun iya wah apa kun dimar wai kok dimar tina orang kadang arwah arwah nyari nyaman nyari nyari ke nyari apa nyaman nyari fitnah orang setiti orang wali tak nyari bani. Beni usaha kang kui wali punten
usaha karena Allah Subhanahu wa taala itu berarti apa bae lah. Tak gapai porpo. Kada pengisi nang Quran buat mesti yakin ulama Allah ce atau inna ma'a Allah. Ammal ulama kulluhum awliya Allah ala hasabi manazilihim wa martabatihim. Gini kepada ibu kecil gini kah tapi wali nak gini kah kenapa depak kata rejat wali wali mustalah atau huntan kenapa kan manabi wali mustalah indal kaum nikah sepon depak kebangkat gini kah antara nikah macam mana bada rijalul ghaib bada rijalul ma bada macam-macam rijalul hawa macam-macam rijalul ghaib kini kah ki tak temu orang chat tapi enggak kini kah mereka itu tidak pernah lepas dari syariat mana bida buna as-sahruwardi nika si andi awariful ma'arif man dhahara lahu syai'un minal karamati wala yulazimu ala asyari'ati fahuwa zindiq orang sesakte tapi tidak ada di atas jalur syariat fahuwa zindiq maka kila ibu akiban syariah sakoti orang mansok ke kebun sampai manok ke bingocak assalamualaikum ya waliyullah ya waliyallah duh ke wali assalamualaikum mana ni ke mana kak sipul je ngocak tapas pas bunga aban mamkur orang kini ka cepok tepo kaleban aban tibi jadi menabi aba pas entar ke tasik ke mahfud lemalem atau pakai holis lemalem tar ka kir sereng dan odang kapi assalamualaikum ya ke holis ya wali Allah ma'alau mata aban ta'ala Gusti Allah si ane lain kau bani aban kan Gusti Allah sini lengkok bani aban dan kuring warin pun kau aban Duh Gusti, nyon sepuh rap dini ya Allah. Nyon sepuh rap dini ya Allah. Awha Allah ta'ala ila nabiyin minal anbiya ila akhir. Wa fil khabar, anna Allah ta'ala awha. Ambul. Allahu a'lam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.